Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Widi Sabian Channel. Pada video kali ini, kita tengah berada di lokasi Makam Sunan Kudus. Tapi kita tidak akan berziarah ke Makam Sunan Kudus. Kali ini kita akan berziarah ke makam Kiai Haji Raden Asnawi. Sejenak kita akan mengenal sosok Kiai Haji Raden Asnawi, ulama karismatik asal Kudus. Kiai Haji Raden Asnawi merupakan ulama karismatik asal Kudus, Jawa Tengah. Ia lahir di Kampung Damaran Kudus pada tahun 1861 dan dibesarkan di lingkungan dan tradisi pesantren. Walaupun beliau keturunan pedagang, minat Kiai Asnawi begitu besar terhadap ilmu-ilmu keislaman. Ada satu karya yang secara khusus membahas kehidupan Kiai Asnawi, yakni buku berjudul Riwayat Hidup Kiai Haji Raden Asnawi, yang ditulis oleh cucunya sendiri, Kiai Haji Menan Zuhri. Dalam buku itu dijelaskan bahwa Kiai Asnawi adalah putra pertama dari Haji Abdullah Husnin, seorang pedagang konveksi yang cukup besar di Kudus, sedangkan ibunya bernama Raden Sarbinah. Dari silsilahnya, beliau termasuk keturunan Sunan Kudus yang ke-14 dan keturunan kelima dari Kiai Haji Mutamakin, seorang wali yang keramat di Desa Kajen Margoyoso, Kabupaten Pati, yang hidup pada zaman Sultan Agung Mataram. Nama asli Kiai Asnawi adalah Raden Ahmad Syamsi. Beliau juga pernah menggunakan nama Raden Haji Ilyas ketika pertama kali berangkat haji. Nama inilah yang terkenal di Tanah Suci. Nama Asnawi baru diperoleh setelah menunaikan ibadah haji yang ketiga kalinya. Sejak kecil, beliau diasuh oleh orang tuanya dan diajari membaca Al-Quran. Setelah berumur 15 tahun, beliau diajak oleh orang tuanya ke Tulungagung, Jawa Timur, untuk mengaji sembari diajarkan berdagang. Pagi hari beliau berdagang, sedangkan sore dan malam hari mengaji di pondok pesantren Mangunsari, Tulungagung. Kiai Asnawi pernah belajar di Mekah selama 22 tahun. Di sana, beliau belajar pada beberapa guru, baik dari Jawa maupun Arab. Di antara gurunya adalah Kiai Haji Saleh Darat dari Semarang, Kiai Haji Mahfud Termas, dan Syaid Umar Sata. Selama belajar di Mekah, beliau tinggal di rumah Syekh Hamid Manan yang berasal dari Kudus. Saat tengah fokus belajar di Mekah, ayah Kiai Asnawi wafat. Namun, kecintaan pada ilmu tidak menyurutkan niatnya untuk terus mengasah pengetahuan. Ketika mengaji di Mekah, Kiai Asnawi menikah dengan Nyai Haji Hamdanah, mantan istri Syekh Nawawi Al-Bantani. Dari pernikahan ini, Kiai Asnawi dikaruniai 9 putra dan putri, yang diantaranya Haji Zuhri, Hajah Azizah, istri Kiai Haji Saleh Tayu, dan Alawiyah, istri Raden Maskub Kudus. Kiai Asnawi dikenal sebagai ulama yang mengajarkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang gigih. Ia melakukan dakwah ke berbagai pelosok daerah di Kudus, Demak, Jepara, dan sekitarnya, sehingga ia dekat dengan masyarakat. Kiai Asnawi dikenal sebagai penulis yang produktif. Tercatat, beliau menulis beberapa karya penting baik dalam bentuk kitab maupun syair mengenai berbagai bidang ilmu,
terutama ilmu akidah, fikih, dan tasawuf yang masih menjadi rujukan dasar di berbagai pesantren hingga saat ini. Demikianlah sekilas tentang Kiai Haji Raden Asnawi, ulama karismatik dari Kudus. Semoga dengan tayangan video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf jika ada salah kata, penyebutan nama dan tempat. Terima kasih telah singgah di Widi Sabian Channel. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.